Saya sampai nak masuk Bandaraya Pekan, saya tengok pandang ke kiri rumah murah yang tak lagi nampak macam rumah murah. Saya kata kalau orang susah takkan dapat buat rumah-rumah macam itu. Saya tanya jasa siapa? Jasa UMNO, saya kata. Saya pandang ke kanan, saya lihat kilang kereta. Saya lihat universiti otomotif Malaysia. Saya kata, siapa yang bawa pelaburan? Dan ini boleh kita ambil kira di semua pelosok negara kita, bukan saja di Pekan. Anak-anak kita hari ini dah ke Menara Gading, walaupun kita dulu tak dapat kesempatan, tetapi dalam masa yang satu generasi saja, anak-anak kita sudah mendapat pendidikan tinggi. Ada yang keluar negara, ada yang dalam negeri, ada yang jadi doktor jurutera, ada yang jadi ilmuwan dalam bidang agama. Saya tanya pada diri saya, anak-anak kita ni semua dapat peluang seperti ini yang meluas jasa siapa? Terima kasih, terima kasih. Kawasan ini ada sebuah universiti dan pelbagai institusi pendidikan, daripada sekolah berasrama penuh sampai vocational dan lain-lain lagi. Sekali lagi saya tanya pada diri saya, jasa siapa? Terima kasih, Datuk Seri. Datuk Seri, terima kasih. Pendek kata, perjalanan negara kita sampai pada saat ini adalah sinonim dengan perjuangan UMNO. UMNO dan BN membangunkan negara. Kita mencipta, kita tidak merosakkan. Kita kata-kata, buat kata-kata, mengeluarkan kata-kata yang baik. Kita tidak menabur fitnah dan kita tidak mencerca dan menjaji. Kita berkhidmat pada rakyat waktu siang dan waktu malam, susah senang. Waktu banjir, siapa tolong rakyat? Bulan Ramadan, siapa tolong rakyat? Hari Raya Korban, siapa tolong rakyat? Semuanya itu nelayan dapat bulanan pendapatan, nelayan pesisiran sungai pun dapat. Pesawah padi dapat. Pekebun kecil dapat. Berin dapat. Dan pejabat awam pun dapat pelbagai pertimbangan, termasuk satu kenaikan gaji khas pada tahun ini. Namun, apa yang kita telah lakukan, yang saya sifatkan sebagai kejayaan dasar transformasi nasional kita, telah membuahkan hasil yang tak dapat kita sangkal ataupun nafikan. Malangnya,
apa yang kita buat secara positif, kebaikan-kebaikan kita telah tidak diberi apresiasi yang sepatutnya. Kempen yang bersifat terlalu menyerang pribadi dan menabur fitnah dan kebencian serta janji-janji manis yang sebahagian besar jelas tak akan dapat dilaksanakan, malangnya telah menyebabkan kekalahan kepada UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya. Kalau pada saya, menang kalah itu adat pertandingan. Saya tak lalat kalau kalah kerana pihak satu lagi ada agenda yang lebih baik daripada kita. Tapi sebaliknya, terasa dalam hati saya, bukan soal agenda, bukan soal dasar yang diadili, tetapi kempen memburukkan pemimpin dan janji-janji manis yang tak mungkin dapat dilaksanakan. Bandingkan apa mereka kata waktu kempen pilihan raya, ekonomi Malaysia buruk, ekonomi Malaysia ni gagal, negara akan bankrap, hutang negara bertimbun-timbun. Tiba-tiba, 3 hari lepas mereka menang, ekonomi Malaysia kokoh, reserve kita 430 bilion. Kita mampu menguruskan hutang negara. Soalnya, tuan-tuan, takkanlah dalam masa 3 hari sahaja negara yang dikatakan menghampiri negara bankrap boleh menjadi negara yang ekonominya kokoh. Mereka ini ada lampu ajaib ke? Lampu Aladdin ke? Gosok-gosok lampu tu dalam 3 hari. Tak payah diselamatkan Malaysia lagi. Sebelum ni dia kata kita perlu selamatkan Malaysia. Hari ini ekonomi Malaysia adalah baik dan kokoh yang boleh membawa negara kita lebih maju. Inilah yang saya rasa terkilan sebenarnya. Bukan kekalahan itu, tetapi kekalahan atas penyelewengan fakta yang sebenarnya. Ini saya kira tidak adil dalam proses demokrasi. Kalau demokrasi bererti bahawa orang putih kata contestation of ideas, ini bukan contestation of ideas. Ini contestation dari segi berita-berita palsu yang kita dipermakan. Kerana apa? Kerana bila anak-anak muda balik dari luar, dalam kepala mereka, kalau undi pembangkang pada ketika itu, GST akan dihapuskan. Harga minyak mendadak turun RM1.50. Tol akan dihapuskan. PTPTN akan dihapuskan. Dan lain-lain lagi. Bila mereka berkuasa, berapa harga minyak? Kita tunggu bila harga minyak nak turun RM1.50.
Saya tahu sebab saya Menteri Kewangan dulu. Harga RM2.30 ini pun subsidi minyak 600 juta setahun. Sebulan, dapat 600 juta sebulan. Kalau nak kurang pada RM1.50, barangkali memerlukan sekali ganda lagi. Mungkin 1.5 bilion lagi. Tapi kenapa tak cakap perkara ini? Kenapa janji harga minyak akan turun? Kenapa membagi satu harapan palsu? Sehinggakan orang balik bila dia naik kereta, dia terbayang harga minyak RM1.50 ni. Menang saja pembangkang pakatan hari esok isi minyak RM1.50, dia kata. Kita tak janji yang palsu, tuan-tuan. Kita janji apa yang mampu dilakukan ni sebab. Mungkin saya silap. Mungkin saya patut ambil sikap matlamat menghalalkan apa cara sekalipun. Ini dikatakan Machiavellian politik. Tak kira. Dapat kuasa, lepas itu baru kita ambil kira. Belakang kira. Tak buat pun tak apa, sebab kuasa sudah ada di tangan. Apa tanggungjawab moral mereka pada rakyat? Saya baik sangat je. Sebab orang kata saya baik sangat, sebab saya tak percaya pada politik macam itu. Walaupun kita kalah, kita tetap pegang pada prinsip. Kita adalah parti yang bermaruah. Kita adalah parti yang wujud sebagai parti yang terbesar di tanah air kita. Sejarah kita sejarah kegemilangan yang tak dapat dinafikan oleh sesiapa. Kita bukan keturunan orang yang menipu rakyat. Dan saya bukan orang yang mencuri harta rakyat. Sebab itulah tuan-tuan, banyak tuduhan dibuat. Saya dijadikan sasaran sebab apa? Sebab saya Perdana Menteri dan Presiden Parti. Kalau nak menumbangkan parti, Presiden dan Ketua lah kena jadi sasaran. Itu mudah saja. Jadi kalau brand saya tu sudah lemah tercalar, UMNO akan terjejas. Itu saja. Dipegang pada strategi politik. Buat apa saja, asalkan brand saya besar. Serang saya, serang isteri saya. Kononnya kalau apa-apa keputusan saya nak buat, saya mesti rujuk pada isteri saya. Walhal, tuan-tuan, itu adalah fitnah sama sekali. Kita buat keputusan di kabinet, tuan-tuan. Saya tak buat keputusan di rumah saya. Kita buat keputusan di dalam majlis setinggi dan kabinet. Keputusan itu direkodkan. Saya tak kata pada menteri, tunggu dulu saya kena rujuk pada isteri saya. Tak pernah macam itu. Tapi kerana isteri saya ini ada qualification master, dia agak mengetahui sikit banyak tentang perkembangan. Kadang-kadang dia terlepas cakap, tapi tidak semestinya lah dialah merupakan kuasa mutlak. Saya tidak mengamalkan cara itu, tuan-tuan. Tapi sedaplah bila orang muda buka YouTube malam-malam, dia tengok cerita tu sedap. Dia buka YouTube cerita pasal ekonomi Malaysia berkembang 5.9%. Tak sedap dia dengar. Bila buka tu, Najib ini, Najib tu, Rosmah ni, sedap dengar. Jadi YouTube tu, jadi saya tengok
sampai 900 ribu orang tengok. Jadi kalau macam itu, saya kata orang lebih mau mendengar cerita karut marut, cerita mencaci, mencerca, fitnah, daripada kita cakap yang benar. Kebenaran tewas pada kebatilan. Inilah sebenarnya yang saya rasa menyakiti hati saya. Macam kita main bola lah, kita main bersih, orang lain main foul. Yang main foul tu menang. Kalau nak masuk, nak jaketing ke apakah, dia lempar bola dengan tangan masuk gol, dikira gol. Kita main ikut undang-undang, tak menang, tak dapat gol. Inilah tuan-tuan, inilah yang saya rasa begitu sedih atas kekalahan. Tapi sebagai seorang yang mengamalkan, percaya pada prinsip demokrasi, tak apalah, rakyat Malaysia dah buat keputusan. Saya terima. Mereka kata saya tak nak serah kuasa, saya akan istihar mageran, buat kacau. Tak ada pun. Saya tak ada niat di hati nak buat mageran tu, tuan. Saya serah kuasa dengan baik. Walaupun bila saya serah kuasa dengan baik, saya tak terima layanan-layanan yang baik. Sebaliknya, saya terima tekanan demi tekanan. Yang tuan-tuan sendiri pun tahu apa yang telah berlaku pada diri saya, pada isteri saya, pada anak-anak saya. Sampai tempat tinggal anak saya pun digeladah, apa nama, kasut bayi pun diambil. Kasut Adam yang berapa bulan ni pun diambil. Hadiah perkahwinan anak saya pun diambil. Apa kena-mengena Puan MDB dengan kasut anak saya dan dengan apa nama hadiah perkahwinan? Tuan-tuan pun ada juga hadiah perkahwinan ni simpan. Apa bukti? Kalau kita nak ambil barang pun mesti ada bukti. Orang putih kata mesti ada prima facie evidence bahawa itu adalah harta yang diperolehi daripada duit secara tidak sah ataupun secara bertentangan dengan undang-undang. Takkanlah tengok satu barang tu, nampak satu kita cukup, kita bawa ke Bukit Aman, masuk dalam lori. Mana ada undang-undang macam itu, tuan-tuan? Mesti ada sesuatu yang kita syaki ada kaitannya. Apa kaitan hadiah perkahwinan dengan 1MDP? Tak layak ke anak saya dapat hadiah perkahwinan? Dia kahwin dengan keluarga yang sikit sebanyak ada kemampuan di Kazakhstan. Tuan-tuan yang ada yang dah pergi amati boleh tengoklah. Saya tak mau cakap lah, nanti orang kata pula sesuatu pula saya nak banggakan dengan dia. Tidak. Tapi kalau pergi sana boleh tengok rumah dia, keadaan hidup dia. Bukanlah maknanya orang dalam kumpulan B40 dah bukan dapat BRIM. Ada kemampuan. Jadi kalau dia besan saya nak bagi sesuatu pada anak saya, apa salah? Ada apa harta dia di Kazakhstan ada kaitan dengan 1MDB? Tak ada. Jadi itulah yang saya kata. Kalau kita sebelum ini kata we must respect the rule of law, ini apa dia? Ini rule of law ke ni? Jadi itulah saya nak luah sikit perasaan hati saya pada Wang Pekan.
sebab Wan Pekan setia pada saya. Wan Pekan tahu siapa saya, apa isi hati saya. Wan Pekan tahu saya bukan pencuri, saya bukan penyanyak. Wan Pekan kenal saya selama 42 tahun saya berkhidmat di Pekan. Waktulah tuan-tuan, kita ni jangan lemah semangat. Ya, kalau saya dua, kita nak menangis tu tak apalah. Kalau jumpa saya nak menangis pun tak apa juga. Kalau nak peluk saya pun tak apa juga. Tapi lepas ni sudahlah. Sebab Allah tidak suka kita dalam tangisan. Sebab Allah akan uji kita. Nabi kena uji, Rasul kena uji, Nabi Muhammad kena uji, Rasulullah 10 tahun di Mekah, Mekah Ramah, dengan 5 orang sahabat, 10 tahun sebelum berhijrah ke Madinah. Tapi kita ni manusia tentu sekali akan diuji oleh Allah. Sebab itulah kita redalah dengan ujian ni. Kita tak boleh kata bahawa kita akan sentiasa terbawa dengan kehibahan hati kita. Kita mesti yakin. Yakin dengan perjuangan UMNO kita. Yakin bahawa perjuangan yang suci ini wajib kita teruskan. Walaupun dalam keadaan getir ke, dalam gerhana ke, dalam apa juga tekanan ke, ingat bahawa perjuangan kita adalah perjuangan yang suci dan mulia. Yang lambat laun rakyat akan sedar. Anak muda akan sedar bahawa perjuangan kita inilah perjuangan yang sebenarnya atas nama bangsa, agama dan negara. Saya nak tuan-tuan teruskan perjuangan kita di Pekan ini. Saya akan bantu. Zaman segala boleh itu dah tak ada dah. Tak payahlah bawa surat lagi kat saya. Tak payahlah tunggu depan pekarangan rumah saya tiap-tiap pagi. Kita sekarang ini kena membuat cara yang berlainan. Kita kena memperjuangkan isu rakyat sekarang ini. Kita tak boleh luluskan peruntukan. Kita tak boleh nak hulu apa-apa pun. Tapi kita mesti tunjuk pada rakyat bahawa kita ni ikhlas dalam perjuangan rakyat. Kita mesti ada keikhlasan. Yang mana yang tak setia pada kita, kalau nak tinggalkan UMNO, kita terimalah mereka buat pilihan. Tinggalkanlah UMNO. Kalau mereka ni lemah semangat berjuang kerana nakkan material, tak apalah. Kalau tempat lain mereka rasa nak pergi, itu pergilah. Saya nak UMNO ni tinggal dengan pejuang-pejuang sejati UMNO. Yang mana kalau kita toreh darah, toreh badan kita darah, darah apa? Biru ke merah? Biru. Biru dan merah lah. Darah kita darah pejuang-pejuang UMNO. Ingat, kita pernah susah dahulu. Ingat,
kita bangun atas kesusahan. Kita tak ada apa masa itu. Kita kaya dengan roh dan semangat perjuangan. Kita kena balik semula. Kalau kita nak bangunkan UMNO, balik semula. Berkorbanlah untuk parti. Berkorban untuk parti. Berjuanglah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati, melimpahkan rahmatnya pada kita. Terima kasih. Saya terima kekalahan itu. Tanggungjawab saya sebagai presiden parti, saya mesti letak jawatan. Itu prinsipnya. Saya tak dapat lari daripada prinsip itu. Jadi saya akan bantu UMNO dibangunkan semula. Dan saya akan terus memberi segala khidmat bakti kepada tuan-tuan dan puan-puan yang di Pekan ini. Sebab di Pekan inilah tempat saya mulakan politik saya. Saya masih ingat lagi di rumah lama, bangunan Pekan lama, tepi sungai itu. Itulah mulanya saya bertatih waktu itu. Ucap pun tak berapa lancar masa itu. Tahun 76 mula. Dengan saya ingat lagi Alayrahamah Datuk Samsiah, Alayraham Datuk Mat Gani, Datuk Ibrahim Asyad, Hashim Mat Zain. Ini semua geng-geng lama kita yang tak ada lagi. Yang ada anak-anak mereka generasi kedua. Inilah lamanya perjalanan saya. Tetapi insyaAllah saya tak patah semangat, tuan-tuan. Saya berdoa semoga berkat sokongan tuan-tuan, doa tuan-tuan, supaya Allah selamatkan kita semua. Selamatkan saya dan keluarga saya daripada dianiaya ataupun dengan apa-apa tindakan yang kejam. Sebab saya ni adalah pemimpin yang mewakili UMNO. Saya tetap berjuang atas nama UMNO. Terima kasih kerana bekerja kuat untuk pilihan raya. Kita tak dapat mencapai sasaran kita, tapi majoriti kita tertinggi di Malaysia, 25,000. Pilihan raya akan datang, saya kira boleh lebih tinggi lagi kalau kita semua. Tak apalah, kita bawa hati kita, saya dua ni, dalam tangisan. Tapi lepas ni, buatlah kerja, doalah. Banyak-banyak yang doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kita masa depan yang cemerlang untuk UMNO. Dengan kata-kata demikian, saya meresmikan mesyuarat kelompok UMNO bahagian Pekan. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri di atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Semoga apa yang telah disampaikan tadi menjadi iktibar kepada kita untuk sama-sama terus berjuang bagi memartabatkan semula dan pastinya untuk merampas kepimpinan negara. Seterusnya, Majlis penyampaian sumbangan kepada Ketua Cawangan. Saya sekali lagi menyebut Yang Berhormat Datuk Seri untuk Ketua UMNO bahagian Pekan untuk menyampaikan sumbangan kepada Ketua Cawangan. Saya mulakan dengan Ketua Cawangan dari kawasan Dun Pulau Manis. Dijemput Ketua Cawangan Padang Geroda. Okey, terima kasih. Minta maaf kerana masa agak
cemburu sekarang saya menjemput wakil kepada penyelar stone kenakwa ini penyelar stone untuk menerima sumbangan cawangan-cawangan bagi kawasan Don Kuala Manis. Dengan segala hormatnya dijemput yang jemput YB Datuk Haji Khairuddin bin Mahmud untuk menerima sumbangan bagi cawangan-cawangan di kawasan Don Kuala Manis. Terusnya dijemput Yang Berhormat Datuk Si Syekh Muhammad Fauzi bin Syekh Ali untuk menerima sumbangan cawangan bagi kawasan Nur Teramu Jaya. Terusnya dijemput Yang Berhormat Datuk Takarudin bin Muhammad Arif untuk menerima sumbangan bagi kawasan Don Boba. Dan terakhir dijemput Yang Berhormat Datuk Seri Abu Bakar bin Harun untuk menerima sumbangan cawangan bagi kawasan Don Cina. Sekali lagi, Pihak Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Abu Muhammad Najib untuk Haji Abdul Razak, Ketua UMNO Partian Pekan merangkap Ahli Parlimen Pekan yang telah sudi untuk hadir bagi merasmikan persidangan serentak cawangan-cawangan UMNO dalam bahagian pekan. Jadi untuk itu saya akhiri majlis kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya dengan suka cita yang menjemput semua muslimin dan muslimat untuk hadir ke majlis berbuka puasa di kenyaman di kenangan. Sekian, terima kasih. Untuk makluman ketua-ketua cawangan bagi kawasan Don Cini, Yang Berhormat telah serahkan kepada Abu Bakar Muhammad, boleh ambil sekarang di meja urus dia ya. Bagi kawasan Don Kuala Manis diserahkan kepada Tuan Haji Selamat
Tampak tak? Aduh lah. Ya.